Hai semuanya, di video kali ini aku mau ajak kalian piknik. Sebelum itu, kita siap-siap dulu ya. Setelah bangun tidur, biasanya aku beres-beres kasur. Tapi paling males kalau ada helaian rambut yang lepek kayak gini. Pas banget nih, aku baru aja dikirimin produk terbarunya, Scarlett Whitening. Ini dia Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner. Kedua produk ini mengandung sea salt yang dapat menyerap minyak berlebih, membantu mengatasi penumpukan kotoran, dan membantu membuka kutikel rambut. Dengan menggunakan kedua produk ini, kadar minyak lebih terkontrol, kulit kepala lebih bersih, akar rambut lebih kuat, rambut rontok berkurang, folikel rambut lebih sehat, serta rambut lebih bervolume dan berkilau. Oke, kita coba dulu ya produknya. Jordania Sea Salt Shampoo ini memiliki wangi magnolia. Cara pemakaiannya, tuangkan shampoo secukupnya ke kulit kepala, pijat secara lembut dan perlahan, terakhir, bilas hingga bersih. Untuk Jordanian Sea Salt Conditioner, memiliki wangi Evening Primrose atau bunga sedap malam. Cara pemakaiannya, tuangkan conditioner secukupnya ke batang rambut, ratakan hingga ujung rambut, diamkan selama beberapa menit, terakhir, bilas hingga bersih. Setelah menggunakan kedua produk ini, rambut aku jauh lebih bersih, sehat, dan mudah diatur. Berasa habis krim bat di salon. Setiap produknya dibanderol dengan harga Rp75.000 dan dapat diorder di @scarlett_whitening atau bisa dicek di description box ya. Rambut aku udah kering nih, kita lanjut siap-siap ya. Dress code hari ini abaya atau gamis hitam dengan kerudung krim. Alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. Akhirnya, setelah muter-muter, kita memutuskan untuk piknik di sini. Karena spot piknik yang kita mau, lagi banyak orang untuk foto bukend. BTW, kita piknik di perumahan deket Geger Kalong. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak di mana? Kita langsung gelar karpet dan keluarin peralatan pikniknya. Peralatan pikniknya kita sewa ya, karena kita nggak punya peralatannya, dan biar hemat juga. Ini teman aku lagi kesusahan ngerakit wadah kuenya, karena ternyata dia longgar. Terus kita tata makanannya, dan ini dia makanan kita hari ini. Lanjut foto sendiri-sendiri dulu. Kalau kata teman aku sih, biar bisa ganti foto profil WA. Oh iya, yang pegang kamera itu teman aku, karena aku bagian dokumentasi pakai HP. Hai. Hai. Oh itu video. Iya. Kita gantian. Ayo ayo. Vira. Nama aku mah enggak mau foto-foto gitu. Beneran? Beneran. Satu malu, aja, malu, satu. Malu. Enggak usah ada. Cuma buat dokumentasi pribadi. Enggak usah ada mukanya aja, Vir. Iya, tuh tonggongnya. Buat dikasih tahu oh. Suami, Aa iya, Aa sayang. Jadi guys, kalau kayak gini, ini IO Bella. Hai IO, I'm IO. Dia lagi riuh dan marah-marah karena greget. Yes, dah. HP-nya masukin. Dan dia lagi ngonten buat Rio. Tuh kalau denger cekrek ganti gaya. Oke. Okay. Oh, tapi nggak kedengeran. Terus ini kita mau mulai makan, tapi sebelumnya udah foto bareng-bareng dulu. Makanan kita ada rujak dan kue-kue basah. Ada jus liter DT yang seger banget diminum pas lagi cuaca terik ini. Dan terakhir ada pizza. Ini kita beli pizza varian baru yang dimsum. Enak banget guys, kalian wajib coba. Oke, kalau lagi makan-makan gini nggak lengkap kalau nggak ada video cheers. Walaupun minumannya jus. Kita makan-makan sambil ngobrol, karena udah lama banget gak ketemu. Terakhir sebulan yang lalu pas temen aku nikah. Awalnya kita mau camping, tapi setelah pulang dari Lombok aku kena COVID dan keburu temen aku nikah. Karena cuacanya juga gak menentu, akhirnya kita memutuskan buat piknik aja. Terus kenapa aku bisa jadi IO? Karena teman-teman aku sibuk guys, ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk skripsian. Kebetulan karena aku gabut, akhirnya aku memutuskan untuk jadi IO.
Setelah makan, kita lanjut deep talk dan salah satunya ngomongin ini. Gimana, Bel, rasanya udah beres kuliah, terus pulang gitu?